Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all. Yo guys, dan sekarang ya kita lanjut konten kita sendiri guys ya. Bagi kalian yang nanya, bang bagaimana project Mio-nya? Oke, ini proyeknya udah hampir selesai dan kita sama sekali nggak pernah kontenin ya guys ya. Mungkin kita langsung jadinya aja kita kontenin. Oke, tanpa lama-lama ya, tanpa banyak bacot banyak-banyak ya guys ya. Mungkin sekarang kita langsung aja ke bodinya ya guys ya. Oke, body halus dari Mio M3 ya guys ya. Dan buat kalian yang nanya, bang itu warna biru apa? Ini aku pakai warna biru Honda Jazz gitu. Aku taunya kayak gitu, biru Honda Jazz kayak gitu guys ya. Oke, kalian bisa lihat bagian body depan. Oke, ini birunya seperti ini ya guys ya. Oke, jadi ini birunya itu nggak terlalu tua, nggak terlalu muda gitu. Jadi pas ya umur 30-an gitu ya guys ya. Kayak gitu nih. Nih barangkali kalian ada yang nyari-nyari tapi nggak ketemu nih. Ini apa ya, warna-warna kayak gini tuh aku lihat di Instagram tuh jarang banget gitu ya guys ya. Rata-rata itu pakai warna biru tua kalau nggak biru muda nih. Kalau ini pas gitu ya, balance gitu, balance. Ini dari spek bor, bodi depan ya, atas lampu, terus itu juga ada bagel aku cat kayak gitu. Oke, terus ini kepalanya, ini bodi samping, ini sayap bagian depan ya guys ya. Oke. Terus ini dashboard bawah aku juga cat ya warna kayak gini, karena kalau warna silver itu udah biasa. Aku lihat di contoh-contoh itu juga bagus gitu ya, ikutin di cat kayak gini gitu. Dan untuk bodi kasarnya ya, itu udah di amplas, udah di epoxy, jadi kita tinggal karbon doang gitu ya guys ya. Ya bener-bener ini konten tanpa basa-basi guys ya. Dan ini tempat amplasan dari Bang Otong ini udah pindah guys ya, ada di bagian depan nih. Biasanya kan itu di bagian timur tuh ya. Ya ini bodi kasarnya mana tadi ya guys ya? Oh iya, lagi dicat-cat gitu ya guys ya, karena tadi udah di epoxy, udah kering, udah lama gitu. Jadi ini dicat hitam, nanti langsung di karbon ya guys ya. Oke, nanti kita lihat lagi proses ngarbon itu kira-kira seperti apa ya guys ya. Aku juga banyak belajar dari Bang Otong. Oh, jadi aku ini tahu gitu. Awalnya kan aku nggak tahu sama sekali gitu ya guys ya. Makanya sambil jalan aja ya, aku kasih tahu ke kalian sambil aku belajar gitu guys ya. Ya mungkin sekarang kita lihat body-body kasarnya ya. Body-body kasarnya itu kayak gimana ya guys ya. Oke, dan ini body kasarnya guys ya. Ya ini pernak-pernik di sebelah sayap. Terus ini atas dari lampu belakang ya guys ya, ini udah dicat warna hitam. Ini dashboard bagian bawah juga udah dicat warna hitam seperti ini guys ya. Aku itu warnanya itu nggak macam-macam ya guys ya, yang penting enak dilihat dan simple. Eh, ada Bang Alif Tani. Oke. Ya, ternyata lagi bikin konten nih Mas Kipli nih. Iya nih, lama banget bikin. Udah selesai belum? Ini baru mulai. Baru mulai. Oh. Jadi kemarin tuh jarang bikin konten, sakit sih satu minggu sakit nggak bikin. Ya, tapi bukan nggak corona kan? Nggak corona. Takutnya dia sakit karena corona. Kita alhamdulillah mudah-mudahan di seluruh Indonesia dan manusia bebas dari corona guys. Bebas dari corona, nyusahin banget corona sih. Iya ya, jadi segala sesuatunya itu kerjanya itu bener-bener nggak efektif lah. Beraktivitasnya itu kurang kayak gitu. Kurang gitu ya. Oke, jadi terima kasih banget. Ngecat apa nih?
Nah tadi saya kesini mau lihat motor kondisi saya yang mau dicat guys tuh. Motornya apa-apanya nih? Kondisi motornya, mesinnya yang mau dicat iya. Katanya sih udah dibongkar kayak gitu. Jadi kesini tadi saya bikin konten juga tentang FSU saya kayak gitu. Jadi saya lihat itu seperti apa kayak tadi kan saya udah telepon. Mas Otong gimana kondisi motor saya mau dicat udah siap pengarbonannya atau belum saya gitu. Jadi oh kesini aja bikin kontennya udah mau siap di karbon katanya. Tapi karena pengarbonannya katanya banyak banget, jadi punya Mas Kipli juga katanya mau di karbon iya. Terus emang punya siapa lagi banyak banget garapannya Bang Otong itu, wah luar biasa iya. Banyak banget gila guys ya. Aku aja ngamplas punya sendiri itu ya karena belum terbiasa mungkin ya, itu arah capek itu Bang. Apalagi Bang Otong itu garapannya itu wah banyak banget guys ya. Saya lihat nggak ada anak buahnya ya, nggak ada yang bantuin atau gimana sih? Ada pas kemarin itu ada, cuma lagi kerja di Jakarta katanya jadi security. Wow, jadi security guys. Tapi guys ya. Apa mungkin apa Mas Kipli kan sekolahnya udah selesai kan? Jadi bisa bantu-bantu di sini juga bisa, mungkin kalau ada waktu luang mungkin biar pengalaman juga, biar motornya Kipli juga menjadi bagus ya. Ya kayak gitu sih, kalau soal rencana ke depan kan udah lulus nih. Kalau soal rencana ke depan sih udah ada planning lah, walaupun ya bakat aku itu nggak tahu apa gitu, tapi aku udah ada planning ke depannya mau gimana gitu. Tapi dalam hati apa pinggiran Kipli itu kan ada cita-cita kesukaannya apa di komputer atau ya adalah, apa ya, adalah. Adalah ya apa jangan-jangan mau kawin muda? Wah enggak, malah itu yang harus dihindari kalau aku sih, kawin muda harus dihindari. Tapi setahu saya karena dia sering banget bawa perempuan ya. Tapi nggak tahu perempuan itu siapa ya gitu. Nggak pernah ya guys ya, aku aja nonton bareng perempuan cuma dulu-dulu gitu Bang. Nggak pernah. Sekarang kalau bawa perempuan itu Kipli itu sembunyi ya, jadi nggak tahu kalian nggak dimasukin ke YouTube kayak gitu. Nanti kalian bisa undang seperti Bang Michael guys. Tahu-taunya udah kayak gini guys. Ya besok lah nungguin aja lah. Oke terima kasih. Silakan lanjut ya. Iya terima kasih nih ya. Saya juga mau bikin kontennya guys. Oke guys ini jadi kontennya agak lama gitu. Soalnya aku suka gitu kalau ngomong konten jadi agak lama. Aku nggak munafik ya guys ya. Kalau konten lama nanti bisa banyak iklan. Nah iklan itu yang nanti aku gunain buat tambahan modif gitu. Jadi aku ya ngambil uang saku cuma berapa persen doang gitu guys ya. Oke ya, kita lanjut aja di proses pengarbonannya kira-kira seperti apa ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys ya, dan ya ini aku mau ngasih tahu ke kalian ya sebelum dikarbon ya. Jadi kalau pertama itu ini kan pakai kertas karbon ya guys ya. Nih ya. Oke. Nah, kertas karbon ini dipotong-potong, dikasih apa ya? Solasi kertas kayak gini gitu. Biar nanti mau ngarbonnya itu mudah ya guys ya, tinggal celup aja gitu ya guys ya. Oke, nih. Ya kita tungguin aja guys ya, semoga aja cepet jadi ya. Insya Allah sih jadinya bagus, walaupun ya kita itu modifnya itu ya pelan-pelan aja gitu guys ya, karena kita itu masih anak-anak gitu guys ya, belum kayak orang dewasa. Jadi kalau ada orang dewasa kan udah ada penghasilan tetap gitu, kalau kita kan ya ada ya, tapi nggak terlalu banyak, itu nggak apa-apa ya guys ya. Ya dari itu sih ya menurut aku sih udah bersyukur ya, udah banyak sih kalau menurut aku ya, cuma jajannya itu yang bokros ya guys ya, jadi nggak bisa nyelengin buat motif gitu, masih susah banget gitu guys ya. Guys ini juga ada Bang Alif Tani nih. Bang ini makin apa nih? Hah? Minum tuak ya Bang ya? Ya ini aduh, minuman apa tadi dikasih sama Mas Otong tadi ini? Ini apa nih, kolesem mungkin ya? Kolesem memangnya ada yang merah ya? Saya juga nggak tahu ya. Anggur merah nih, ini yeah. Apa ya? Oh ini thinner ya? Sama aktivator nih buat karbon ya. Kira yeah. Bang Ayat tanya tuh kesini minum tuak gitu, bawa tuak gitu ya? Enggak. Tadi kan tadi dikasih sama Mas Otong ya, katanya buat bikin karbon, jadi saya bawa ke sini kayak gitu guys. Ini di sini juga ada Remin Kipli ya. Iya emang dari tadi. Emang dari tadi, jadi apa ya, bikin kontennya itu mantap guys. Ya seperti inilah ya guys ya. Oke. Ya pokoknya lah kita langsung aja pas proses pengarbonannya aja ya guys ya, let's go. Oke. Just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see?
Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink anybody ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Champagne glass tonight, we toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end. Oke, dan ini ya guys yang udah dikarbon dari tadi nih ya, udah kering nih. Oke, ini kalian bisa lihat, ini tameng knalpot gitu ya, tameng knalpot ori dari Mio M3 ya, ku karbon ya guys ya. Oke, kalau tameng knalpot nih kalau ori itu murah banget ya di Shopee ya guys ya, tapi kalau yang udah karbon itu lumayan mahal sih ya, jadi mending ngecat sendiri aja gitu ya. Oke, terus ini juga ini atas lampu ini guys ya, atas lampu belakang sama dashboard nih. Ini belum di clear soalnya guys ya, jadi melingnya itu belum kelihatan gitu, dan ini nanti masih memerlukan proses pengamplasan lagi gitu ya, jadi ditimpa clear kalau nggak salah nyampe 3 kali tuh ya sama Bang Oteng. Wih, mantap guys ya, clear sampai 3 lapis gitu. Jadi apa ya, clear kan ibarat katanya itu pelindung gitu ya. Kalau epoxy itu kayak dasar ya, jadi kalau kita mau bikin rumah, bikin bangunan, epoxy itu dasarnya gitu ya guys ya. Terus cat ya, apa ya, cat ya pas warnanya gitu, kalau clear itu pelindungnya gitu. Jadi kalau nggak di clear itu sama aja bohong gitu ya guys ya, cepet banget pudarnya gitu. Kenapa aku nggak pakai karbon yang warna silver ya, aku kurang suka sih kalau karbon yang warna silver, apalagi warna pelangi itu, aku kurang suka soalnya kalau karbon pelangi, lebih suka karbon yang standaran aja kayak gini gitu ya, jadi itu lebih enak gitu guys ya. Ya mungkin cukup sekian konten kali ini ya guys ya, karena ini belum di clear, masih nunggu lagi. Jadi konten pengeklirannya sekalian besok pas kita pasangin aja ke motor ya guys ya. Oke, kalian sudah lihat mungkin body-body halusnya, warnanya kayak gimana ya, hasilnya seperti apa. Dan besok kita lanjut aja di konten pemasangannya guys ya, sekalian clear body-body kasarnya gitu ya. Sekalian aja langsung itu ya, aku juga pengen itu langsung satu konten itu break gitu, langsung selesai gitu ya. Jadi durasinya agak panjang gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share konten-konten dari Remin Kipli. Oke, kita lanjut di next konten selanjutnya. Let's go.